Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadad. Salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adati fi daril dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babu Saminu Fil Adhkar, bab yang ke-8, masalah zikir-zikir atau wirid. Jadi zikir itu ada dua pengertian. Zikir secara kata itu biasanya, atau secara adat kebiasaan kita, bila zikir itu mengarah kepada kalimat La ilaha illallah atau Allah Allah atau hu hu, itu zikir mengarah kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, tetapi secara ilmiahnya, secara istilah ilmiah, zikir itu apa aja kalimat yang baik yang bila membacanya tadi diberi pahala dan termasuk disunnahkan membacanya, dan kalimat itu sampai sinyalnya kepada Allah, maka disebut zikir narnya. Jadi bila kita misal membaca bismillah, bila ada sinyal sampai kepada Allah, mengucap bismillah tadi ada sinyal, artinya ada, bahasa istilahnya itu ada getaran hati. Gara-gara kita membaca bismillah, kita ingat lawan Tuhan. Nah, itu maksud sampai sinyal kepada Tuhan, itu maksudnya. Gara-gara kita membaca bismillah, kita ingat lawan Tuhan. Maka bismillah ini kategorinya zikir sudah. Baca subhanallah misalnya. Gara-gara kita membaca subhanallah, hati kita ingat lawan Tuhan. Maka subhanallah ini kalimat zikir masuknya, walaupun itu tasbih. Allahu Akbar, tapi hati ini bergetar, ingat lawan Tuhan. Maka Allahu Akbar itu pun kategorinya zikir. Nah, atau pian misalnya membaca Masya Allah, ya pian, ingat hati lawan Tuhan, maka Masya Allah pun termasuk zikir. Nah, misalnya pang kita membaca La ilaha illallah, secara kebanyakan orang La ilaha illallah itu disebut zikir, ya Allah. Nah, tapi kalau La ilaha illallah kita ucapkan, hati kita kada sampai sinyalnya kepada Allah, maka menurut pendapat yang kedua itu La ilaha illallah itu bukan kategori zikir, kalau sinyalnya kada ada. La ilaha illallah ja, bungul bener nyawan ini ja. Menciling-ciling mata mbah menjabat illallah tadi, artinya bermamai maksudnya nih. Berarti kan ingat lawan Tuhan darinya itu, maka la ilaha illallah di muntungnya tadi bukan zikir. Banyak mereka itu ya kalau melihat anak kah, sesarikan anak misalnya nakal bener nih, jadi la ilaha illallah bang ini ja. Menurut abah nyawan tuh bang ja. Nah, berarti lain zikir darinya la ilaha illallah nih itu. Sama lapian nih. Jadi zikir ini amaliyah buntung lah, atau bacaan muntung yang bila kita membacanya menjadikan kita ingat lawan Tuhan, maka disebut zikir. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Nah, berarti banyak zikir nih tuh, kan disebut segala narnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Palaisa ba'da tilawati kitabillahi ibadatun." Palaisa ba'da tilawati kitabillahi ibadatun tu'adda bil lisani afdalu min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Ujar Imam Ghazali, artinya tiada, kadada aja kita. Kemudian, maksud kemudian itu sesudah daripada membaca Quran itu satu ibadah yang dikerjakan dengan lidah yang terlebih afdal, melebihi daripada zikrullah taala. Nah, jadi ucapan muntung yang paling harap itu adalah zikrullah taala. Kadada ibadah yang diucapkan oleh muntung melebihi keabdalan zikrullah taala.
Nah, maka maksud zikrullah tadi tergantung tadi ya, kalau bilanya sinyalnya sampai ke Tuhan disebut zikrullah namanya. Fadilatul zikri alal jumlah. Ini suatu kelebihan zikir menurut perhimpunan segala zikir. Maksudnya secara global, secara umum. Secara umum zikir itu ada manfaatnya. Ini. Tapi kena ada zikir yang spesialis. Manfaatnya lebih dari yang umum. Umum dapat, yang khususnya dapat. Nah, ini yang umumnya dulu. Secara umum, maka zikirnya pun umum juga. Zikir apa aja, bilanya sinyalnya sampai ke Tuhan disebut zikir. Nah, fadilatnya secara umum, ujar Sidin, bermula fadilat zikir itu, nah, dapat ada tulisannya, dapat ayalah. Bermula fadilat zikir itu amat banyak. Nah, punya sudah amat ini kita kada tahu lagi kisah. Kada kawa mehingga akan. Nah, ujar si amat banyak benar. Setengah daripadanya, nah setengah aja nih firman Allah Taala. Jadi langsung Allah berfirman memadahkan fadilat zikir. Jadi Allah Taala fadzkuruni adzkurkum. Fadzkuruni adzkurkum. Artinya sebut oleh kamu akan daku. Sambat aku ya Tuhan. Pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Maksudnya ingatkan aku pada setiap keadaan, pada setiap waktu. Maksud ingat tuh nengka ini nalah. Lah, arti ingat itu ada beberapa tahapan. Cuma ingatnya orang-orang wali seperti ulun misalnya melihat orang yang sudah ulun kenal. Ulun sudah tahu narannya, sudah tahu akhlaknya, sudah tahu tabiatnya, dan rancak bertemuan. Nah, suatu hari ulun bertemuan pulang. Nah, misalnya ulun lawan misalnya Amang Bani ini. Kan patuh sudah ya kalau tahu tabiat Sidin, tahu kelakuan Sidin, tahu perawakan Sidin. Nah, kenal dan rancak bertemu. Suatu hari ulun bertemuan di pasar. Nah, melihat langsung otomatis lu ingat Amang Bani julun. Nah, itu yang disebut hakikat ingat, yang sebujur-bujur ingat. Kawalah pian membayangkan angka itu. Nah, melihat Amang Bani kah julun. Langsung ulun patuh sudah. Itu yang hakikat ingat bubuhan wali Allah Ta'ala. Kada perlu kita Amang Bani kada leh aja. Kadang tu lo aja. Pian bahasa singut aja. Nah, lalu pedang ada juga yang kada ingat ranjah. Melihat diranjahnya, kada ingat, kada tahu lalu. Nah, ini ba. Jadi orang ingat ininya sudah patuh. Sudah pinando batamuan, maka langsung melihat dan menyaksikan. Ini disebut hakikat zikir yang sebujur-bujur zikir. Maka kita mun handak mengenal Allah supaya ingatnya ingat karena kenal, lah ingat karena kenal, ingat karena pinando, itu belajar sifat 20. Supaya kita ingat lawan Tuhan tuh karena pinando. Nah, di sini dipadahkan jalan Allah Ta'ala udhukuri fadhukuruni adhukurukum. Artinya sebut oleh kamu akan daku, rancaki ingat lawan aku, niscaya aku sebutkan akan kamu. Nah, jadi balasannya aku juga kena yang menyebut akan kamu. Nah, bahari guru menafsirakan ingatlah engkau akan aku ya Tuhan, itu maksudnya ya bawirid, rancaki bawirid. Jadi la ilaha illallah ada jumlah hitungannya 166. Allah Allah berapa? 77. Hu hu 66. Itu termasuk bagian dari memasang ingat lawan Tuhan. Atau misalnya mecaratif atas baisukan atau kamarian ada zikirnya di situ la ilaha illallah 40 kali. Atau imbah 5 waktu babiji mata baca 3 kali. Nah, sesuai kondisi masing-masing kada sama. Nah, itu termasuk ma'amalakan fadzkuruni. Karena hasilnya adzkurukum, Allah buka akan hijab. Itu maksud adzkurukum di situ. Allah buka akan hijab. Kita ingat lawan Tuhan karena kenal. Nah, bukan karena mengingatkan suatu barang. Ini bisa nang kayak ini pian. Ingat-ingat yang kita orang awam nih kayak ini. Kita beisi jam tangan. Nah, kada ingat mandak lalu pian memikirkan ingat-ingatakan ingat telon jam tangan cuma kada melihat jam tangannya
Kadang tuh di mana jam tangan kon aja, muka ada di atas lemari, di bawah lemari. Jinguk. Kadang melihat bendanya tuh, cuma kita ingat lon jam tangan itu. Nah ini ingat orang yang awam. Ingat, tapi bukan karena melihat. Ingat karena hasil tapakur memikirkan. Nah, ini pun sudah luar biasa bagus. Cuma beda ingatnya. Kita ingat orang awam kayak itu tadi mengingatkan jam tangannya kada melihat perumpamaannya toh. Nah, ingatnya orang wali karena melihat. Nah, kan belain itu lah. Jadi orang wali karena inya melihat kada kawa kada ingat. Kita mengingatkan jam tangan karena kada melihat bisa aja kada ingat lagi. Asalnya mencari jam tangan, mana di jam tangan kau ni je. Mbah tu ada kawan mencari, ada kawan mengatuk, tok. Ayo kita berjalanan je, main futsal. Kada ingat lagi kita jalan jam tangan tu. Kenapa? Karena kada dipandang. Hanya dalam tapakur aja. Paham lah nih. Nah. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Nah jadilah arti padukuruni adukurukum itu sekali lagi. Nah supaya jangan pahala naham. Padukuruni maksudnya kita disuruh ingat lawan Allah berdasarkan tapakur dulu dibanyaki. Karena bisa ya Allah Ta'ala membukakan hijab menjadi ingat lawan Tuhan karena melihat. Nah. Ujar Allah Ta'ala lagi. Udhukurullaha zikran kathira. Udhukurullaha zikran kathira. Artinya sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Akan sebutan yang amat banyak. Nah, jadinya banyak-banyaknya kita. Cuma banyak-banyak ini teratur juga lah. Ada peraturannya juga. Ada kau yang banyak model kayak ada belempun itu. Ada peraturannya juga. Pas-pas sesuai. Kayak imbah 5 waktu, 3 kali zikir 3 kali. Ya kalau jangan 10 kali sih din. Nah, dan lagi firman Allah Ta'ala. Jadi kita banyak berzikir, banyak berwirid itu Tuhan yang menyuruh. Nah. Dan lagi firman Allah Ta'ala fa iza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, asalnya tulisannya qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya, maka apabila selesai kamu tuntung kamu dari sembahyang, maka sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala padahal engkau, maksud padahal itu dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring di atas lambung kamu. Nah, jadi maksudnya ingat lawan Tuhan itu bukan hanya dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu formalitasnya. Non formalnya ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan barabah. Maka sudah diatur. Wiritan yang berdiri ada, wiritan yang berduduk ada, wiritan berabah ada. Ada loko dalam kitab Idul Hidayah yang bila berdiri apa bacaannya. Misal kita tuh misalnya berjalan ke pasar, kan berjalan nih manusia sudah melihat pasar, sunnah membaca la ilaha illallahu syarikalah tuh wiritan narnya tuh. Maulah kita membacanya sambil duduk berdiri itu loh. Nah, itu contoh yang berdiri. Karena kata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada mentafsirkan akan ayat yang di atas tadi, ayat fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum tuh, ujar Ibn Abbas tafsirnya adalah ai yaitu bil laili waktu malam disuruh kita diisi wiritan, wan nahari waktu siang, fil barri bacaannya itulah. Roknya batas did, baknya baris di atas, barri. Kalau baknya pian baris ke bawah, birri kebaikan artinya. Kalau baknya pian baris dommah, buruk atau burri gandum artinya, gelepung kita. Kalau baris di atas, barri daratan. Fil barri baik di daratan, wal bahri maupun di lautan, was safari dalam perjalanan. Nah, jadi dalam perjalanan jangan melacung. Bila kita di kampung ada perjalanan baca tertib atas. Sudah yang ngit ke Banjar kada baca lagi tertib atas. Nah, jadi pis safar dalam perjalanan tetap kita membaca tertib atas. Wal hadari wal ghina wal faqri wal maradi was sihhati was sirri wal alaniyati. Artinya, nah, artinya sebut olehmu akan Allah Ta'ala, maksudnya bawirid ya kita
baik pada malam dan pada siang, baik di dalam daratan dan di dalam lautan. Oh, betul. Benak ada kobinak tu lautan tu ya lah. Maksudnya di lautan dan di dalam pelayaran sapar di kita, dan di dalam negeri, dan di dalam waktu kaya dan di waktu fakir, dan di dalam waktu sakit dan di waktu sembuh. Nah, tu ulun pindah-pindah aja kata-katanya ya Allah. Dan di dalam rahasia, maksudnya waktu saurangan, dan di dalam zahir, waktu di tengah orang banyak. Nah, tadi fi sirri wal alaniyah. Sirri itu orang kada-ada, kita aja yang dilihat, yang kada, kita aja yang ada tuh. Nah, sirri narannya. Kalau nya fil alaniyah, orang banyak. Kayak kita nah fil alaniyah narannya nih. Masuk pian ke kamar fi sirri narannya. Dan setengah daripada fadilat anenglah. Jadi ini ciri orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu bila inya berzikir, bila inya berwirid, kapanpun dimanapun kada tertinggal. Gara-gara misalnya ada gawian pangatinan kah, apakah kada terbaca, itu termasuk kada ikhlas sebenarnya. Jadi tetap dibaca walaupun waktunya kena bisa dikonsolidasikan. Waktunya itu bisa diatur aja kita. Aku ini cagar pecang aur nih matang hari ini nah. Mbak kamar ini baik aku makan pecang aur nih. Biasanya ada wiritan di situ. Baca berdahulu. Nah, amun baca berdahulu kada usah kalau uyuhan kada terbaca. Baca berdahulu. Ya kalau itu caranya. Dan setengah daripada fadilat zikir itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadilah zikir, fadilah bawirid nih, lah. Dzakirullahi ta'ala fil ghafilina qasyajaratil khadra'i fi wasatil hasimi. Ha. Fi wasatil hasimi. Artinya bermula orang yang menyebut akan Allah di tengah-tengah perhimpunan orang yang lalai, yang lupa. Orang ni ingat lawan Tuhan di paharatan betengah-tengah orang yang lupa. Orang lupa itu macam-macam baik. Tengah pasar misalnya. Jangan juga kita menganggap orang itu lupa berataan lah. Nah, misalnya ni kayak ini banyak orang lawan nih. Kita ingat. Nah, atau misalnya di haratan penyinggahan jalan misalnya, singgah di warung ramai orang bertatawaan segala macam. Nah, kita ingat di situ. Itu maksudnya. Maka zakirullah, zakirullahi bil ghafilin kasajdatil hadra'i fi wasatil hasim. Artinya bermula orang yang menyebut akan Allah di dalam perhimpunan orang yang lalai, lalai daripada menyebut akan Allah, maka itu seperti satu pohon kayu yang berdaun hijau di tengah-tengah perhimpunan kayu yang kering. Nah, itu maksudnya. Jadi kayu kering banyak. Nah, yang sebetulnya ada kayu hijau. Itu perumpamaannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahi dzakir." Itu nah kalau pian ingat ilmu sarap, dzakir itu isim fa'il tuh. Dzakara yadzkuru dzikran. Dzakirun. Nah, fa'ilun ingatlah. Dzakirun. Nah, sedikit kita menyimpang dikit mengingatkan ya. Dzakirun fa'ilun, orang yang ingat. Dzakirullahi fil ghafilina kal hayyi bainal amwat. Artinya bermula orang yang menyebut akan Allah Ta'ala di dalam perhimpunan orang yang lalai. Lalai daripada menyebut akan Allah itu seperti orang yang hidup di antara perhimpunan orang yang mati. Ha. Jadi hibak orangnya 100 ikung misalnya. Yang hidup itu yang ingat lawan Tuhan aja. Bila kadingat lawan Tuhan dihukumi mati narannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekurang-kurangnya supaya kita ingat lawan Tuhan di antaranya ya, tambihnya tadi ya muntung bewirid. Itu supaya bukan menolong kita ingat lawan Tuhan, cuma tambih mengingatkan. Nah, menolong kada, mengingatkan kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi wa taharrakat ra'nya bertasjid wa taharrakat syafatahu bi tubi. Artinya firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala nih dalam hadis qudsi, berarti langsung ke Nabi Allah Ta'ala berucap nih kada maliwat Jibril.
Jar Allah, aku beserta hambaku selama ia masih menyebut akan daku. Aku beserta, maksud besertaan ini menolongi dengan pertolongan yang khusus. Nah, jadi maksud beserta sini, nah jangan dianggap mundur kayak betatai dok dua nentoh itu bertempat narannya. Maksudnya menolongi dengan pertolongan yang khusus. Mun secara umum Allah Taala itu menolong seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk Allah tolongi. Kada lepas dari pertolongan Allah Taala. Tapi ada yang dapat pertolongan khusus, yaitu orang ingat yang lawan Tuhan. Nah, pertolongan khusus itu ditafsir oleh para ulama apa? Pertolongan khusus itu di antaranya makin didekatkan Allah kepada keridhaannya. Nah, pertolongan khusus. Jadi ingat lawan Tuhan menjadikan kita orang yang khusus dalam pandangan Tuhan, itu maksudnya. Dan selama bergerak dua bibirnya, nah ini dalil supaya kita berwirid. Nah, dan selama bergerak dua bibirnya dengan menyebut akan daku. Jadi muntung tu gunakan tasbih nukar, gunakan tangan matik tasbih nukar yang ganal pada ini masih halus aja nih. Ada tak ganal pada ini? Enak kalau ngakan bawa ke masjid orang gila juga kenapa apa? Kita bagian tasbih nak kenal siapa nah? Sementara kenal ulun dulu ya kalau. Nah, nukar pin tegana pada ini. Jadi montong katujuh bewirit. Nah, tangan katujuh mengatik tasbih yang 100. Jangan yang dua, yang 100. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda pula nah. Ma'amila ibnu Adama. Ma'amila, amila ya malu amila tu fi'il madi. Amila amilu amila. Ma'amila ibnu Adam min amalin. Amalin isim masdar. Ma'amila ibnu Adam min amalin anja lahu min adzabillah min dzikrillah azza wa jalla. Qalu sahabat nih, ya Rasulullah, walal jihadi fi sabilillah. Qala walal jihadi fi sabilillah illa an tadriba bi sayfika hatta yanqati'a thumma tadriba bihi hatta yanqati'a thumma tadriba bihi hatta yanqati'a. Nah, Nabi, artinya tiada sebuah perbuatan amal apapun yang dikerjakan oleh anak Adam, maksudnya manusia, yang melebihi daripada amal, yang terlebih daripada amal, situ aslinya melepaskan baginya daripada siksa Allah Ta'ala. Jadi inilah ada amal yang paling harat untuk melepaskan kita dari siksa Allah. Kadada yang melebihi dari amal itu. Nah, kadada amal yang lebih hebat untuk melepaskan kita dari siksa Allah. Nah, itu nah. Itu maksudnya. Jadi tiada berbuat amal anak Adam daripada amal yang terlebih melepaskan baginya daripada siksa Allah Ta'ala, melebihi daripada zikrullah. Nah, jadi kita itu kan disuruh oleh Tuhan berikhtiar supaya terlepas dari siksa. Maka macam-macam tuh amaliahnya. Ada yang zikir, ada yang ini, ada yang itu, segala macam. Nah, kadada yang melebihi daripada hebatnya untuk melepaskan kita dari siksa Allah, melebihi daripada zikrullah ini. Lah, zikrullah. Nah, cuma zikrullah ini tadi diartikan oleh para ulama bukan hanya semata-mata la ilaha illallah, tetapi ibadah muntung yang sinyalnya sampai kepada Allah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua ya la ilaha illallah. Nah, itu kadusah diperdebatkan ya kalau baca. Jadi la ilaha illallah baca juga, yang lain itu baca juga. Maka sembah sahabat, arti sembah itu bertanya sahabat, ya Rasulullah, tiada lebih daripadanya perang sabilillah. Artinya amun dengan perang sabilillah pang kayak apa, taharat mana, nah itu pemahamannya, lebih hebat mana perang fisabilillah dengan berzikir. Maka sabdanya Nabi, tiada melebihi oleh perang sabilillah daripadanya berzikir tadi. Nah, jadi masih taharat daripada berzikir mengalahkan hebatnya fisabilillah tadi.
Fisabilillah itu yang berperang nih kisahnya. Melainkan kecuali aja Nabi, nah jika bahwa engkau palu akan ini kafir, maksud kafir ini orang yang berperang, orang yang malah memerangi orang Islam lah. Nah ini zaman bahari kisahnya, ngomong zaman wah ini kada terjadi lagi. Kecuali engkau palu, maksud palu itu engkau bunuh, tafsirnya. Ini kisah perang Bakalahi. Ini kan ada orang yang misalnya orang luar negeri yang agamanya lain agama Islam memerangi kita misalnya. Nah lalu kita wajib mempertahankan nih. Lalu terjadilah peperangan, ujar pemerintah kita akan perang. Nah atas dasar keputusan pemerintah juga lalu perang. Nah bila kita perang, engkau palu akan si orang yang memerangi kita tadi dengan pedangmu. Artinya ditebas saja kita dengan pedangmu. Nah hingga putus ia. Satu, arti hingga putus itu hingga mati ini kita. Kemudian maka engkau palu lagi dengan dia hingga putus. Sekalinya ada pulang datang musuh, oh tok menang pulang, baget pulang kepala musuh nih. Nah kemudian maka engkau palu lagi dengan dia hingga putus sampai tiga kali. Artinya kita tuh bujur-bujur perang itu. Nah kawam mengalahkan musuh tiga kali, kalah musuh hanya menyemai satu zikir lawan Tuhan tadi. Nah itu maksudnya. Amun yang oke sampai perang di kisah kuria-kuria kenaham ini bersembunyi itu lain. No undur busi ho ya bakal luar musuh kadang nyambut dahulu aja aku bakal amin dulu ya. Itu lain. Nah, jadi diam-diam aja dulu bila ada orang musuh memerangi kita yang ianya. Nah sampai tiga ikung yang kita anu itu hanya kawan mengimbangi satu kali zikir kepada Tuhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun minhu tu minhu lah tertinggal nunnya minhu khairun minhu wa in taqarraba ilayya, nah itu ilayya jangan ila, wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu minhu dhira'an wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu hirwalatan, ha, atau harwalatan, boleh dua barisnya. Artinya firman Allah Ta'ala azza wa jalla, jar Allah ni aku inilah ya Tuhan ada pada sangka hambaku dengan daku, tergantung sangka hambaku lawan aku, ha, sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku, maka jika ia menyebut akan daku di dalam dirinya, maksudnya kadada yang tahunya orang ingin aja ingat lawan Tuhan nih. Nah artinya montong badiam tangan kada mengetik tasbih, berarti orang kada tahu loh kok bahwa kita ingat lawan Tuhan nih. Itu maksudnya pinapsihi dalam dirinya. Niscaya aku menyebut akan dia di dalam diriku. Maksudnya orang tadi dalam perhatian Allah, perhatian Allah yang khusus. Nah, ya ada orang tuh yang berzikir juga tapi muntung kada bergerak dan tangan kada mengetik tasbih. Badiam nang kayak ini. Nah, orang melihat kita tuh menghayal. Bah, napa dihayal aja? Terserah orang, eh. Nah, kita berdiam ya. Karena saking orang kada tahunya bahwa kita berzikir, macam-macam orang menyambat, ada menakan kita ni mahayal sugih lah. Macam-macam eh. Ada menakan mahayal babini empat, macam-macam eh. Orang ni menyambat kita nih. Nah, kita kada peduli. Jar kita aku ingat lawan Tuhan. Nah, pinapsihinarnya tu. Nah, maka jar Allah Taala mun kita nang kaya itu ingat lawan Tuhan, nang kaya itu kita hanya yang tahu. Dengan Allah Ta'ala nih, maka ku sebut inya di dalam diriku, maksudnya dapat perhatian Allah yang khusus. Entahlah. Artinya Tuhan tuh pinandu bener lawan kita tuh dengan pinandu yang khusus. Nah, pagarang aja perhatian yang khusus. Nah, dapat madad dari Allah Ta'ala. Makin tabuka hijab, makin wawah ya orang bahari, makin wawah. Dan jika ia menyebut akan daku di dalam perhimpunan orang banyak, arti perhimpunan orang banyak berimbai sama-sama, berzikir sama-sama,
Nah, mengatik tasbih sama-sama kayak kita tidak bicara tibul hadad sama-sama nernya pimala innernya sama-sama niscaya aku sebut akan dia di dalam perhimpunan orang yang banyak juga. Nah, artinya inya tadi dapat karidaan Allah Ta'ala. Pertama, hatinya kadada bersifat riya waktu di tengah orang banyaknya beramal tadi tuh. Kedua, inya kadada bersifat ujub waktu berzikir tadi. Itu bukti Allah sudah menyebut dirinya di tengah orang banyak. Nah, lalu orang memuji lawaninya tuh bagus benar dia ketujuh turun menuntut ilmu, ketujuh mencuri mahadat dia. Tapi hati kita walaupun mendengar pujian yang kayak itu, kadada rasa tambung, rasa himung, kadada juga santai ya biasa eh. Nah, berarti kita tadi sudah disebut Allah Ta'ala di tengah orang banyak nadanya. Artinya disebut dapat keridhaan Allah di tengah orang banyak. Itu pengertian Allah ingat lawan kita di tengah orang banyak telah secara sederhana artinya. Ada juga mengartikan ulama, maksud Allah ingat lawan kita di tengah orang banyak tuh kita ditolongi Allah dari kejahatan orang banyak. Nah, bisa juga artinya kayak itu, ditolongi Allah dari kejahatan orang banyak. Kejahatan orang banyak macam-macam. Ada orang yang menghinakan, ada orang yang menyembati. Timbul kada jadi orang menyembati dan menghinakan, timbul memuji. Tapi kita pun selamat dari sifat riya. Nah, itu maksudnya pertolongan Allah di tengah orang banyak tadi nih. Yang terlebih baik daripada mereka itu, nah yang khairun minhu tuh. Nah, artinya balasan Allah itu lebih baik daripada ikhtiar kita. Kita ingat lawan Tuhan itu dari kita, kalau Allah yang ingat lawan kita, dan ini luar biasa lebih baik. Khair aja kita lebih baik. Dan jika hampir ia kepadaku, maksud hampir ini menuju ia kepadaku, satu jengkal, kita tuh hanya Allah yang kita tuju, hanya sekilan, niscaya aku hampir daripadanya satu hasta. Nah, saking Allah ridhonya tuh. Kita sekilan dia menuju Tuhan, Allah sudah sehasta. Dan jika hampir ia daripadaku satu hasta, niscaya aku hampir daripadanya satu dapa. Nah, satu dapa. Kalau sekilan ini nah, sibran. Bahasa Arab itu sibran, sekilan. Kalau sehasta, sini bahasa Arabnya zira'an. Kalau sadapa, ke sini ke bahu, sadapa. Bahasa Arabnya ba'an. Ini tadi ada sibran, ada zira'an, ada ba'an. Dan jika datang ia kepadaku berjalan, niscaya aku datang kepada dia hal keadaanku berlari. Dan lagi sabda Nabi SAW, maksudnya nang kayak ini pemahamannya lah supaya lebih mudah dipaham. Nah, kita tuh lawan ingat lawan Tuhan tuh sebenarnya asal ada kehendak aja, ada ilmunya, paham, ada kehendak, mudah benar, dimudahkan Tuhan. Ada basalang yang berdua kaya berbijim-bijim mata tuh kada ingat lawan Tuhan, asal ilmunya ada, paham, kita hendaknya lawan Tuhan, dimudahkan Tuhan. Itu maksud Allah tuh bila kita datang kepada Allah berjalan, Allah berlari, maksudnya dimudahkan Tuhan. Maksudnya jangan dianggap kayak Tuhan bisa batis berjalan. Maksudnya dimudahkan oleh Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, wallahu a'lam bisitnah. Dikiriilah batasnya. Handak sampai jam 8 nunggu pinapian kasakitan pulang burik duduk. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wa ighfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum